pertama diejek Hotman Paris hingga Nikita Mirzani. Barbie Kumalasari mengatakan rumah gua banyak say. Dilansir tribunjakarta.com. Di media sosial Instagram beredar foto rumah yang diduga milik selebritis Barbie Kumalasari. Foto tersebut sontak menjadi perbincangan banyak pengguna Instagram termasuk Nikita Mirzani dan Hotman Paris. Nikita Mirzani dan Hotman Paris bahkan secara terbuka mengejek foto rumah Barbie Kumalasari itu. Di Instagram, Hotman Paris bahkan mengunggah ulang foto tersebut. Oh my god. Viral di infotainment dan medsos, tulis Hotman Paris pada Selasa 10 Juli 2019. Nikita Mirzani juga melakukan tindakan serupa dengan Hotman Paris. Ia membandingkan foto rumah Barbie Kumalasari dengan rumah mewahnya. Jangan salahkan rumahnya ya, netizen. Bisa jadi ubinnya dari marmer kayak Nyai, 700 juta. Tapi salahkan orang yang tinggal di rumah itu. Cukup sekian dan terima kasih, tulis Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dan Hotman Paris bahkan secara terbuka mengejek foto rumah Barbie Kumalasari itu. Barbie Kumalasari lantas buka suara terkait foto yang tengah viral. Ia mengaku tak ambil pusing dengan masalah tersebut. Istri Galih Ginanjar itu mengaku memiliki rumah banyak. Oh itu mah biarin aja, rumah gua banyak say, kata Barbie Kumalasari. Barbie Kumalasari menganggap media yang pertama kali menyebarkan foto tersebut tak tahu fakta tersebut. Kadang-kadang media yang enggak tahu, ucap Barbie Kumalasari. Dia lantas menjelaskan rumah tersebut dibeli untuk sang anak. Karena rumah itu emang gua beli buat anak gua. Pada saat itu kan gua diminta untuk syuting. Waktu itu syuting sama Indra Herlambang untuk acara film Axis yang tentang rumah-rumah, terang Barbie Kumalasari. Gua udah kasih tahu di tayangan itu, rumah ini baru gua beli untuk anak gua sekitar 2-3 tahun yang lalu, tambahnya. Barbie Kumalasari kembali mempertegas pernyataannya. Ia menilai media tak tahu bahwa dirinya memiliki banyak rumah. Jadi sekarang diangkat lagi sama media karena mereka tahu rumah gua tuh cuma itu, ucap Barbie Kumalasari. Padahal rumah gua banyak dan gua nggak pernah kasih tahu media, imbuhnya. Terpisah rumah Barbie Kumalasari dan sang suami artis Galih Ginanjar menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Hal tersebut menyusul ramainya pemberitaan mengenai berlian 30 karat hingga bongkahan berlian 1.600 karat milik Barbie Kumalasari. Warganet pun dibuat penasaran oleh bagaimana penampakan rumah tempat tinggal Barbie Kumalasari jika penampilannya selalu mewah dan wow di depan layar kaca. Inset Hot Gossip menunjukkan rumah Barbie Kumalasari masuk gang yang hanya cukup dilalui satu mobil. Tidak diperlihatkan bagaimana dalam rumah Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar itu. Meski demikian, rupanya jauh sebelum itu presenter Indra Herlambang rupanya pernah menyambangi rumah Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar. Video kunjungan itu dibagikan tayangan Axis episode 215 yang diunggah kanal YouTube JTV Reality pada 2017 silam. Pada bagian depan seperti tidak ada perubahan mencolok dari rumah Barbie Kumalasari, baik saat dikunjungi Indra Herlambang ataupun inset. Rumah Barbie Kumalasari terlihat berpagar hitam, di bagian depan menyatu dengan garasi. Bagian dalam terlihat interior dinding yang didominasi warna kuning. Terdapat layar televisi, foto-foto dan pajangan di bagian ruang depan. Barbie Kumalasari mengatakan desain rumahnya simple.